Kompi memasuki lapangan upacara, pasukan disiapkan. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada komandan upacara dipimpin oleh kompi yang paling kanan. Kepada komandan upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh komandan upacara. Bahwa upacara akan dimulai. Amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Kepala Madrasah MI Darul Ulum, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru MI Darul Ulum, dan tak lupa anak-anakku sekalian mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 yang Butati banggakan dan Butati sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi yang cerah ini kita masih diberi kesehatan, kenikmatan sehingga kita bisa melaksanakan apel pagi dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kedua kalinya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah menunjukkan kita dari jalan gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Langsung saja di sini Bu Tati akan memberikan sedikit amanat kepada kalian semua, yakni anak-anak harus membudayakan, membiasakan 5S. S apa itu? 5S. Yang pertama, kita harus biasakan senyum. Yang pertama, senyum. Senyum. Kita harus senyum, ya. Senyum kita tidak bisa enggak usah bayar. Kita harus biasa, tapi jangan senyum sendiri, enggak jelas, ya. Ya. Senyum dengan sesama, dengan temannya kita harus senyum, enggak boleh merengut.
Kalau dengan senyum akan terpancar wajah cantik sampean, wajah tampan sampean, ganteng sampean akan kelihatan dengan senyum. Itu yang pertama. S yang kedua yakni salam. Kemarin apel yang dulu Bu Tati menyampaikan tentang salam. Kedua juga ini tentang salam. Kenapa? Karena menjawab salam itu hukumnya wajib. Salam juga berarti ucapan doa keselamatan kepada kita semua. Itu yang ketiga, yang kedua. S yang ketiga apa? Sapa. Nah, dengan teman, dengan bapak ibu guru harus disapa. Meskipun tidak di lingkup sekolah, ketemu di jalan disapa bapak ibu gurunya atau teman-temannya. Kalau ketemu bapak ibu gurunya, jadi tidak pundi pak. Nah, sama temannya juga disapa. Meskipun sampean sudah lulus dari Taman Pendidikan Darul Ulum, kalau sudah ketemu bapak ibu gurunya harus disapa. Itu juga bapak ibu guru sampean yang telah mengajarkan sampean mulai dari nol sampai sampean bisa. Yang kedua, yang ketiga yakni sopan dan santun. Lah, sampean harus sopan dengan bapak ibu guru, sopan. Kapan kalau kalian mau dihargai, dihormati teman-temannya, kalian harus punya sifat sopan santun. Siap anak-anak? Apa saja 5S tadi yang Bu Tati sampaikan? Yang pertama apa? Senyum. Kedua? Salam. Ketiga? Sapa. Keempat dan kelima? Sopan santun. Nah, itu yang Bu Tati harapkan kalian harus membiasakan 5S itu. Lah kiranya sampai di sini yang dapat Bu Tati sampaikan. Akhir kalam intina shiratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ikrar siswa siswi madrasah ibtidaiyah Darul Ulum. Ikrar siswa siswi madrasah ibtidaiyah Darul Ulum. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Menuntut ilmu tiada jua. Tenang, tenang.
Jujur disiplin dan bertanggung jawab. Jujur disiplin dan bertanggung jawab. Pembacaan.